Halo teman-teman, balik lagi sama gua Dito. Jadi hari ini gua ada di Mall La Piazza. Ini gua mau lihat eventnya kulineran yang diselenggarain La Piazza. Namanya kulineran Kampung Tempo Dulu. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, bisa tonton aja video gue dari awal sampai akhir, karena gue akan ngajak teman-teman semua buat keliling-keliling di sana. Dan jangan lupa buat subscribe channel gue biar gue semakin semangat bikin konten-konten seperti ini. Langsung aja kali ya, kita lanjut jalan, yuk. Jadi event kulineran Kampung Tempo Dulu itu diselenggarakan dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 29 September. Buat teman-teman yang mau kesini, buru-buru karena tinggal sebulan lagi. Ini gue jalan di hari Sabtu ya. Hari Sabtu kondisinya mall rapi aja seperti ini, cukup rame. Lokasinya itu di depan panggung utamanya dari Mall La Piazza. Nah, ini bentar lagi kita sampai di lokasi di pintu utamanya dari event Kampung Tempo Dulu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini pintu utamanya Kampung Tempo Dulu ya. Jadi di sebelah kiri kanan gue ini banyak banget kulineran ya, kulineran dari Nusantara. Kalau nggak salah sih ada sekitar 100 kios ya. Ini cukup ramai banget teman-teman. Ini kita lihat di sini ada ketan susu Kemayoran. Karena semakin sore itu bakal semakin ramai. Karena kan acaranya sampai jam 22. Dari jam 9 sampai jam 22. Kalau nggak salah setiap weekend itu ntar bakal ada live musiknya ya. Karena tepat banget di panggung utamanya La Piazza sih. Ini dia panggung utamanya La Piazza. Oke, kita lanjut lagi jalan. Kita lihat-lihat di sini ada apa aja. Ada nasi liwet mangkulai, martabak kubang kayuda. Ini oleh-oleh khas Solo. Ini apa? Pukis telur ayam kampung. Sumber rezeki. Nah, ini nih yang terkenal nih. Serabi. Nah, Tosuman. Nyonya Handayani. Oh, ini paling ramai sini, di sini nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Oh, ramai banget sih. Oh, di situ juga ada tuh. Cumi bakar, mercon rawon Jawa. Seblak mie Aceh, wedang arisan. Ini yang pasti semakin sore semakin rame ya. Ini kalau temen-temen kesini nih makannya di sini nih. Tuh, ini ada apa nih? Sate Madura bintang 5, kue tiaw alas daun.
Harganya dari 35 sampai 50 ya. Ini kalau teman-teman kesini pembayarannya itu bisa pakai QRIS. Kalau dulu event yang sering disenggarain sama La Piazza, acara kayak gini kan biasanya pakai ini ya, apa namanya, kupon ya. Sekarang enggak, sekarang udah bisa pakai QRIS langsung, jadi bayar lebih enak. Nah, ini kalau mau makan bisa juga di sini. Tempat aulanya cukup luas. Ini ada bakso sakit, es puding damplun. Wah, rame banget sini. Yang doyan makan mesti datang ke sini sih, buru-buru sebelum eventnya selesai. Ya. Oke, kita jalan lagi. Juga ada makanan non halalnya buat teman-teman yang suka makanan halal nih, sini juga ada. Ini ada sate padang takana judo. Bener-bener rame sih. Roya Semprong. Ini otak-otak. Ini diselenggarakan kerjasama sama BRI dan Teh Sosro sepertinya. Kalau lihat dari ini ya, banner-bannernya. Ini gudeg mercon Bupri. Ini juga terkenal nih. Rame juga. Nah ini nih, Goyong Malaya. Goyong Malaya Menteng. Terkenal juga nih. Oh ini nasi uduk. Nasi uduk kebun kacang. Enak nih nasi uduk kebun kacang. Ya, rame banget sih sini. Nah, ini ntar biasanya malam hari itu bakal ada live musiknya di sini. Kita juga bisa duduk di sana ya, buat menikmati makanan di sini. Ya, cukup ramai di sini teman-teman. Kita coba jalan ke sana ya. Oke, apa ya? Nah, ini buat makanan-makanan dan halal sepertinya nih. Tuh. Ini makanan khusus non halal. Ada di sini lokasinya. Kita juga bisa duduk di sini sebenarnya sih. Nah, lokasi cukup luas ya. Tuh, ya. Caranya rame banget.
sepertinya semakin sore bakal semakin rame di sini. Tuh, ini ada bola ubi kopung, ini mie ayam, nah, ini asinan, asinan juhi Pak Tata, ini rame juga nih. Harganya berapa ya? Oh, 35.000. Kita ke sana ya. Ini somai armada. Somai armada. Harga 30.000. Kita muter lagi yuk. Karena banyak banget ini ya apa? Kulinerannya jadi bingung mau nyobain yang mana. Ini apa, es puding, harganya berapa es puding? 20 sampai 25 sampai 30 yang besar. Kotak 50.000, ada 100.000, wow, isi 10 nih. Kotak-kotak. Kayaknya paling murah itu harganya 25.000 ya di sini. Kayaknya mau coba ini aja, goyong. Mana tadi ya? Deh, jalan-jalan dulu kali ya. Oh, semprong, kue semprong. Nah, tuh ada. Mana ya? Bebek Sinjai, Bangkalan, Madura. Nah. Bebek Sinjai. Ada, udah. Ini harganya berapa nih? 55.000. Pakai nasi. Bebek gorengnya doang 50.000. Apa nih? Iko Gintio. Oh, ini nih. Manado. Ini harganya. Nasi campur 49, nasi bebek 55. Surabaya. Kayaknya enak nih ya. Ini apa lagi nih? Oh, ini nasi pecel. Mie kangkung berkat. Aneka bubur Nusantara, udah. Bubur-bubur. Ini apa nih? Tahu ketupat legend, udah punya harga. Oh, 25.000. Ini Jawa Semar. Jawa Semar berapa nih? 39. Ya, gue mau cobain ini aja. Java Lentia. Nasi empal. Nasi empal Bumeri. Sip. Sambal Bu Elis khas Bali. Ayam bakar tanpa tulang Klaten. Ini berapa nih? Wah, murah nih, 38. Kita cobain ya. Jangan deh. Dan nasinya kita yang ini aja, yang apa? Yang ringan-ringan aja deh. Nah, ini sih sebenarnya pengen
nyobain ini sih tuh. Goyong nih. Penasaran banget sama goyong Malaya Mentengnya kayak apa sih rasanya. Tapi ngantrinya gila sih. Ngantrinya parah sih, harganya 35.000. Coba ya lihat pembuatannya ya. Campuran daging ya, terus habis itu digoreng kayaknya sih. Mantep ya. Nah, ini soto. Soto bu. Pastinya di sini juga ada ternyata. Nasi jamplang empanggal gentong. Berapa harganya? 35.000. Soto Betawi, bakso goreng, gajah, ayam. Coba kita ke sana ya. Ternyata sebelah sini juga ada stand kulinerannya. Cokfam, wah ini apa nih? Cakwe. Empek-empek Sanjaya. Harapan Indah. Ini harganya 25.000. Ini Bandung Kejaksaan. Ini cabangnya ada di ini nih, di Taman Solo Cempaka Putih. Batagor Cuplis, Batagor Cuplis. Harganya 28.000 sampai 36.000. Wah, ini sih yang paling enak sih, ini sih nasi goreng kebun sirih, ini sih juara sih. Waduh, harganya 64.000. De nasi Bukit Tinggi. Ini ayam Semarang Bulani. Mie ayam, nasi ayam. Iya, banyak banget. Pastelia. Aduh, pusing bro. Ini sih ya. Nah, lihat dulu deh, jalan-jalan dulu. Nah, ini biasanya malam hari ntar akan ada live musiknya nih di sini. Ada artisnya juga. Oke teman-teman, gue mau cobain dulu beberapa makanan di sini. Mungkin gitu aja video gue hari ini di sini. Buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa buat subscribe channel gue agar gue semangat bikin konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.